Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Memet Waluh TV. Di pagi hari ini kita mau ke rumah anak yatim lagi, menyambangi rumahnya. Kita mau ngasih beras sama sayuran, ikan dan lain-lain. Nah, di pagi hari ini kita mau jalan lagi dan juga terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah dukung channel saya. Dan juga terima kasih banyak yang baru subscribe channel saya. Terima kasih banyak. Saya mau jelasin satu-satu. Di akun TikTok saya banyak yang berkomentar. Hampir berapa ratus orang yang berkomentar, "Bang, video lo di TikTok nggak jelas. Bang, video lo di sini gini, ini anak bucil ini atau apa kan?" Nah, saya jelaskan di sini. Sedikit aja sih saya jelaskan. Kita bikin video itu dengan apa yang kita suka kan? Dengan apa hati kita tuh senang atau bagaimana? Aku bikin. Nah, alhamdulillah, selama aku bikin video itu alhamdulillah sudah masuk FYP setiap kali aku bikin video. Akunku di TikTok ada 4. Jadi empat-empatnya itu sudah masuk FYP, sudah bisa live semuanya. Jadi inti dari hujatan semuanya itu bikin saya semangat dan bikin saya terus bikin video. Video saya memang gak terlalu mementingkan konten-konten yang khusus buat ini, tidak. Apa yang ada di diri saya keluarkan. Apa yang saya suka ya saya keluarkan, saya bikin. Itu aja. Tapi alhamdulillah respon orang yang nonton hampir satu video 2.600.000. Oke, kita lanjut video ini. Alhamdulillah hamba Allah hari ini telah menyumbangkan sebagian hartanya kita untuk membagikan dan juga percaya kepada kita untuk membagikan semuanya ini. Beras, ada sayuran, ada ayam semuanya. Kita mau jalan. Kita mau ngasih anak-anak yatim sama orang jual nasi pundut. Oke guys, kita mau jalan guys. Oke guys, kita jalan ke tempat orang yang jual nasi pundut dulu. Maaf ya, kameranya agak goyang. Oke, kita masuk guys. Oh ya, ini juga ya, yang ini. Oke guys, sudah selesai satu. Kita ke anak yatim. Sebetulnya gue mau ngangkatkan ke rumahnya. Nah, jadi mau ngangkatkan itu kan licin di situ. Aku nggak kuat. Ini kita ke rumah anak yatim lagi. Oke, kita lanjut. Aku terjatuh dan tak bisa bangun.
bangkit lagi. Aku tenggelam. Mau belajar cover lagu. Iya. Hiburan. Hai guys, guys. Ibu-ibu ini janda dan juga dia kerjaannya ngupas bawang, yang membersihkan bawang artinya. Ini rumah. Nah, ini rumahnya juga. Ini rumahnya juga, tapi rumahnya ya jatuh berasnya. Jatuh, Bu. Itu rumahnya, kalau sekalian mau lihat di dalamnya itu enggak layak sebetulnya. Tapi kan namanya keadaan, syukuri apa yang ada lah di diri beliau. Anak Sidin. Kok bahasa daerah gue ya. Anak beliau banyak. Oke, teman-teman, kita mau pulang dulu. Kita mau lanjut kerja lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah dukung, nge-like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.